Hari ini aku mau booking perumahan. Ini filenya udah aku masukin sini ya. Kita jauh aja sekarang. Perumahannya ini namanya Gria Family 4. Lokasinya di daerah Cibitung, Bekasi. Nah ini jalanannya lewat sini nih. Di sini ada pembangunan exit tol. Jadi nanti aksesnya bakal gampang buat ke perumahan ini. Untuk jalanannya bisa dibilang masih jelek, soalnya banyak truk berat yang lewat sini, tapi nanti jalanannya bakal dibenerin kok. Nah, ini kita udah sampai di gerbang Gria Family 4. Untuk gerbangnya cukup luas ya. Bisa lihat di sini, lebar banget. Jarak dari gerbang ke perumahan juga cukup luas dan cukup jauh. Untuk galeri marketingnya ada di depan, tapi kita keliling-keliling dulu aja ya. Nah, ini komplek lama yang udah ditempatin sama orang-orang ya. Udah ramai juga di sini. Nah, di sini tuh ada fasilitas berkuda dan memanah juga. Seru kan? Wah, kalau ini rumah komersialnya nih. Di sini sebelahnya ada taman untuk main anak-anak. Dan kita mulai ke komplek subsidinya. Ini dia. Wah, bagus banget kan? Dia tuh kompleks subsidi, KPR subsidi, tapi dia tuh modelnya tuh gak kayak rumah subsidi, malah kayak rumah komersil. Yang paling bikin aku suka sama rumah ini tuh desainnya dan kualitasnya. Ini tuh murah banget, cuma 178 juta harga 2021 ya. DP-nya juga cuma 11 jutaan. Nah ini bawahnya, terasnya tuh udah di semen, jadi buat parkiran tuh udah oke. Nah ini atapnya juga udah cukup tinggi ya, dan dia tuh double dinding nih ya, double dinding, jadi sama tetangga tuh nggak kerasa berisik gitu. Ada keran juga di sini, tapi airnya belum ngocor sih. Jadi ini gampang kalau mau cuci motor ya. Nah ini materialnya kita lihat, jendelanya kayu jati dan kusennya beton bikinan produksi sendiri, mantap. Kita lihat dalamnya, ini masih kotor ya, belum diberesin. Dapur masih rumput tapi udah full dinding ke belakang. Nah ini ruang tamunya ukuran 3x3 meter. Dan kamarnya ada dua. Jendelanya juga luas. Nah ini gambaran dapur yang udah direnov ya di rumah sebelah. Ini dia udah full renov belakang. Udah ditinggiin, dikasih plafon. Untuk toiletnya masih original ya. Di sini kita lihat ada bak. Terus juga untuk keramiknya udah di keramik setengahnya. Nah ini masih original banget toiletnya. Ini dia bangun buat mesin cuci kali ya di sini. Nah untuk dapur sebenarnya yang original juga udah dapet meja dapur, tapi cuma separuh gitu loh. Ini kan udah bentuk siku-siku gitu. Dia renov sendiri. Dia rombak sendiri ini. Lumayan luas sih dapurnya. Nah ini untuk ruang tamu ya, yang tadi ini udah dibersihin jadi enak dilihatnya. Keramiknya juga udah bermotif ya, bukan keramik putih kayak perumahan pada umumnya. Perumahan ini bakal dibangun 3000 unit, tapi sekarang masih proses pembangunan sih, baru 250 unitan lah yang udah beres. Nah ini proses pembuatan materialnya ya, dari beton, kusen, semuanya dia produksi sendiri. Semen pakai semen 3 roda, kualitas terbaik. Mantep banget, kualitasnya bagus banget ini rumah. Oke, kita sekarang ke galeri marketing ya. Parkir dulu di sini. Nah, di sini ada taman burung juga loh. Lucu banget. Lengkap banget ini perumahan. Ini kita intip bentar ya. Lihat dulu nih ada apa aja di dalamnya. Penasaran aku juga. Ada kolam ikannya juga. Itu burung-burungnya. Oke, kita masuk sekarang ya ke galeri marketingnya. Nah, ini galeri marketingnya ada di sebelah kanan dekat gerbang. Tinggal lurus aja. Kita masuk. Oke, kita udah di dalam. Sekarang kita store semua berkas-berkas persyaratan untuk booking rumah kita. Yuk, cus. Buat yang mau tahu berkas-berkas apa aja yang harus di-store ketika kita mau booking rumah, nih aku kasih tahu ya.
Nah, ini detail cicilannya. Murah banget kan? Cuma 1 jutaan, ya ampun. Nah, kalau ini detail persyaratannya. Jadi, kalau mau booking sebisa mungkin, dilengkapi semuanya baru disetor ke galeri marketing yang tadi ya. Nah, ini detail kelebihan-kelebihan perumahan Gria Family 4. Jadi, kalau yang mau booking di sini, yuk segera di-booking. Siapa tahu kita tetanggaan. Hehe. Dah, segitu dulu aja ya video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Bye-bye.